Sports right now, enjoy your day. Halo sahabat sports right now, jangan lupa ngopi ya, agar harimu lebih semangat dan menyenangkan. Prediksi starting line up Persebaya untuk Liga Indonesia musim 2023/2024 dengan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari. Di posisi bek kanan ada Arif Catur. Di posisi bek tengah ada Yohanes Kandaimi. Di posisi bek tengah ada Dusan Stefanovic. Di posisi bek kiri ada Reva Adi Utama. Di posisi gelandang bertahan ada Muhammad Hidayat. Di posisi gelandang serang ada Song Uyong. Di posisi gelandang serang ada Ze Valentei. Di posisi sayap kanan ada Soya Momoto. Di posisi sayap kiri ada Bruno Moreira. Di posisi striker ada Paulo Victor. Daftar pemain cadangan. Kiper ada Andika Ramadhani, Aditya Arya, dan lalu Muhammad Rizky. Lini belakang ada Ahmad Nuri Fasya, Josh Brown, Kadik Raditya, Salman Al-Farid, Rizwan Lauhid. Lini tengah ada Andre Oktaviansyah, Brilian Aldama, Ripa Wahyudi, Fernando Pamungkas, Brian Pondak, Rizky Duyan. Lalu ada Alwi Slamet dan Saifur. Di posisi sayap ada Muhammad Iqbal, Denny Agus, dan Kasim Botan. Di posisi striker ada Wildan Ramdhani, Ferdinand Sinaga, Julian Mancini, dan Widi Syarin. Nah, itulah prediksi starting line up Persebaya untuk Liga Indonesia musim 2023/2024. Adakah pemain favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya.